Agak telat ya. Oke, okay, hello ningen no minasan, welcome to Nobian the World, aka Nobian Sekai Stream. Kali ini kita akan lanjut ya untuk Dynasty Warrior 6. Dan menarik sekali karena saya dapat semua kuda raja di game ini. That's good. Dan videonya udah aku upload tadi siang ya. Aku post tadi siang, aku publish. Dan kita akan coba kekuatan dari kuda tersebut, dan seperti halnya hasil polling kemarin kan, kita akan menamatkan Chaos Zhang Liao. Begitulah ya, jadi aku stream agak telat tapi ya it is what it is. Bentar ya, ada something yang belum aku selesaikan belum tadi. Yuk, let's go. 大金の乱に端を発した天下の乱れは今2つの女性、ルブや結局私は戦場に立つか。で、セトラス、ロサイ。彼らの元ではあるべき部は見出せなかった。ただ、ロサイ、やてきゃんや。ルブ。一体 悩める戦士ってのも絵になるけどよ。とりあえずきっちりやることやろうや。やるや。じゃあもうお前の戦果を感情に入れちまってるんだ。Ya, ini setelah selesai dengan gengnya Tongsu dan Lubu ya. Dan sekarang ada di gengnya Chao Chao. Mantap. Guandu ya, bos. Mantap ini Guandu, ini pertarungan yang cukup sulit ya, dan cukup sangat sulit bahkan ya. Kita akan menggunakan senjata khusus yang very very strong pasti. Ini 99 senjatanya di siapa namanya, yang Liao, tapi jelek ya. Kita punyanya yang harus ada skill flash, di satu-satunya adalah ini 90 ya. Terus untuk kuda pastinya kita akan gunakan kuda terbaru kita, adalah Red Hair King. Let's go. Dan semua statnya 500 ya untuk Red Hair King ya. OP sekali bos. Kita akan praktekin karena baru aja dapat kemarin. Condition kita harus ngalahin Yuan Shao. Target kita adalah kill 2 itu tidak boleh jebol, dan ini tidak boleh jebol. Sulit. Karena ini chaos ya, jadi kita mulai. This is chaos bro. Chaos Zhang Liao ya. Langsung aja. Wah, aku sampai hafal aku. Ii gunda. Kuno ikusa. Karena aku tiap hari main Guandu anjir. Kita langsung aja push. Hakuba, enshin wo kenshu shi, ki wo machimashou. Kaba. Watashi no chigyaku ni kateru to omoi ka. Tahu. Aju. Sulit ini, coy. Wah, Guandu sulit cok, gak ada cok. Oke. Sulit ini cuy. Bukan main-main cuy. Guandu ya, ini map yang sering saya pakai ya. Tapi sulit sih. Satu map yang cukup sulit coy. Sulit coy, Guandu coy. Pak Sapoy, halo. Oke. Okay.
Bentar, kita fokus dulu coy, ini sulit coy. Bang, di situ hero-nya yang enak cuma Diao-chan, enggak lah. Banyak yang enak, tapi ini sulit coy. Ya aku sebenarnya kurang gigi sih. Sulitnya. Ya kakak inget gini cuek. Sulit deh, gue bentar. Bentar pak, ini map yang sangat sulit coy. Guandu itu sulit pak. Apa? Bentar, suaranya kok nggak keluar ya? Biar aku nggak usah bacain, kalian biar dibacain robot suaranya cuy. Bentar, thank you udah ngasih gift. Ini sulit pak. Guandu itu salah satu yang tersulit, tapi main easy the best untuk farming kuda pak. Karena jebol lagi. Sulitnya. Kerasnya. Mang iya wa. Ini wa tegoi. Sare teiru to. Gila nih. Sudah punya kudanya Lugu ya beda ya. Very very strong ini. Dan kudanya sangat-sangat ngebut. Penyari kuda Lubunjir. Siapa nyari kuda Lubunjir? Ini udah punya aku. Videonya ada di YouTube. Kemarin aku langsung nyari deh. Nyari di setelah live aku nyari langsung dapat anjir. Ternyata kalian tipu-tipu ya. Aku ngecek live-nya ternyata bukan kuda lubu coy. Dan kalian ngetrol malah aku dapat beneran. Malah dapat beneran aku coy. Very good lah. Kita serang ya dari sana ya. Oh no, Xiaodun is dead. Bentar kita ulang aja coy. Ini senjata aku gak enak pak. 500 semua gak bang? Iya dong. Entah mengapa 500 semua coy. Udahnya lubu coy. Terlalu OP coy. Padahal start gak terlalu bagus loh. Ya aja sendiri besok. Besok di YouTube. Ya ulang ke WAP. Ulang pak. Ulang karena ini salah satu map yang sulit ya. Mana sih sama dia? Matiin aja wak tadi WKWKW. Apain dimatiin? 2 つの巨星。結局は itu udah di play ya. Kita mau pakai senjata yang berbeda cuy. Mau pakai S aja lah. Terus kudanya adalah kuda lubu. Oh, 500 semua cuy. Dafuk emang. Aku pun terkejut ya. Jelas startnya tidak terlalu bagus loh. Tapi setelah max level 5 langsung full semuanya. Ability-nya adalah kecepatan tinggi ya. GG. Kalian bisa tonton di YouTube. Proses saya dapat ya. Sudah aku upload. Perbedaan warna senjata itu apa ya? Untuk merah itu pasti power ya. Ngecit ya bang? Enggak dong. Kalian lihat sendiri dong di YouTube dong. Saya enggak ngecit dong. Sebenarnya saya live itu, tapi ku private. Itu private videonya. Karena aku sambil nonton YouTube farming cuy. Masa suara YouTube masuk nanti. Aku post di YouTube. Udah ya. Yang pakai save game enggak ada, ini save-saveanku sendiri cuy. Janganlah dari atas aja lah. Mati aku. YouTube-nya apa? Di bio ada linknya. Kalau enggak ya tinggal cari namaku
TikTok itu langsung keluar. Namanya sama kayak nama TikTok ya. Langsung gue bikin videonya, Pak. Nanti biar gak kayak Liu Bei ya. Kelupaan. Aku yang kurekam itu kudanya Cao Cao juga kurekam, BTW. Tapi lama kuda Cao Cao itu 2 jam lebih aku. Live. Gak dapet apa-apa. Lah gak ada suaranya Pak, masa gak ada suaranya sih? Harusnya ada suaranya lah, ngebug loh jangan-jangan. Kita cut dulu ya. Kita tahu error. Coba aja nulis. Dah mulai lagi. Nice. Papua yang nge-lag. Jai banyak yang nonton, Wak. Oh, itu ada suaranya. Enggak ada suaranya, Wak. PWST. Papua yang nge-lag. Ada suaranya itu. Enggak delay ya. Tunggu aja nanti ada suaranya. Udah lu dapatnya di mana? Di YouTube ku ada caranya, coy. Silakan ditonton ya. Gua ada pusing kalian. Dapatnya ya di map ini, BTW. Aku di Guandu ya. Aku farming di Guandu. Makanya ini map yang saya hafal banget ya. Anjir, udah batu-batuan, Pak. Kudanya mantap kali. Tapi mending aku lebih suka kuda hitam ya. Karena nggak bisa kena stagger, cuy. Kena stagger jadi aduh, sangat sebel lah. Kalau bisa jangan sampai jebol ya. No, jebol yang sana, cuy. Sulitnya. Ini sulit banget, Pak. Main normal aja sulit ini, cuy. Enggak cara panggil kuda gimana, cuy? Tinggal diklik aja. Masa kuat? Sulit ini untuk ngejar misi sulit, Pak. Musuhnya walaupun kalian main easy itu satu hit nggak bisa, Pak. Kita panggil kuda arah, cuy. Arah, Pak. Gaulan. Gau-gau ya. Iya, sudah. Anjir. Aduh. Jelasin dong cara kuda lubunya singkat aja. Caranya nggak ada sih sebenarnya. Semua random. Tapi cara tersebut bisa meningkatkan untuk dapat kuda. Banyak caranya. Yaitu menggunakan karakter Lady Lilac. Terus kalian bawa kuda putih kalau bisa. Dan lain sebagainya. Itu. Untuk lengkapnya di YouTube. Wow, banyak kali musuh ya. Kita mundur aja lah. Terlalu banyak musuh, Pak. Kuda lubu pun bisa kena stagger, anjir. Bakal ada voting lagi, Bang. Nggak tahu sih untuk voting.
Karena ini bisa dibilang Zhang Liao ini sulit ya. Story-nya cuy. Damn. Oh berarti udah punya semua kuda raja ya. Tidak semudah itu tapi bisa. Aduh, jebol dong. Nice. Masih udah bat, hujan batu pak. Ayo, heal. Tap tap guys yang nonton. Nice, jangan lupa tap tap ya, betul sekali. Datanya agak berat nih cuy. Datanya agak berat. Nice. Ini mapnya sulit cuy, Guan Yu ini. Ini yang bikin menang Guan Yu ini malah Guan Yu cuy. Nah, itu Guan Yu. Yang bikin menang Guan Yu pak. Guan Yu di sini bantu Cao Cao ya. Liu Pi. Anjir luput. Anjay. Sulitnya. Turun aja lah. Nah, kita bersihin yang ada nama-namanya biar gak dijebol tembok kita ya. Ini dia kuda kita ya. Nanti diambil Guan Yu ya. Guan Yu kudanya masih kuda randoman pak. Eh ini ding kembar anjir. Ini kudanya Guan Yu sama kudanya Lu Bu ya. Sama plek. Aduh dia dibikinin mobil-mobilan lagi. Pokoknya kok Jepang bang. Yang tahu silakan dijawab ya. Kuda Guan Yu kok bisa sama kayak Lu Bua? Emang sama pak. Emang satu kuda itu. Ini kan cerita setelah Lu Bu itu mati pak. Zhang Liao anak buahnya Cao Cao sekarang. Kalau nggak mau nurut dihukum mati pak. Dan respeknya si Zhang Liao terhadap Lu Bu hilang ketika Lu Bu itu malah anu ya merengek-rengek ya. Merengek-rengek untuk tidak membunuh ya. Untuk tidak dibunuh ya. Iya, respeknya hilang. Terus ya udah aku ikuti Cao Cao gitu. No. Untuk voice kalian download gamenya di CD Romance ya. CD Romance itu ada yang versi yang suaranya Jepang. Anjir, kita amat. Nge-heal dulu bos, nggak nge-heal mati aku bos. Ini dibuka nggak ya? Dibuka ya. Itu pak. Jadi untuk bagi yang penasaran saya dapatnya gimana, red hair, silahkan cek di YouTube ya. Karena saya juga tidak expect ya untuk dapat ya. Tiba-tiba dapat aja baru mulai farming. Gak bisa dibuka lah.
Ini speednya tinggi ya, tapi saya lebih suka yang hitam ya, karena nggak bisa di stagger mental, lebih enak dipakai. Oh ini kita belum jebol. Bersih. Ini dong, udah lugu dong. Wah. Review saya kecepatan sangat-sangat tinggi ya, speednya tinggi ya. Speednya sangat very good. Pamer hoga ntar kualat mati. Oh iya, siap. Sanghe itu empuk sih. Anda main easy bisa one hit kill sih. Anjay. Nice. またお会いしましょう。拠点の防御を厚くせよ。 Oh, Yuan Shou pindah situ ya. Bukannya Sanghe anak buah Cao Cao ya. Sebelum jadi anak buah Cao Cao dia anak buah Yuan Shou, Pak. Gitu. Sebelumnya anak buah Yuan Shou. Sanghe termasuk yang hebat itu sih. Termasuk sukses jadi anak buahnya Cao Cao. Termasuk setia ya. Jenderal yang terhebat juga itu. Anjir, menyala dia, Pak. Anjay. Chaos ini sulit di bagian ngejar target sih kalau yang ini. Cara dapat kuda lubu di mana, Bang? Lengkapnya udah aku upload ya, btw. Jelas banget. Momen ketika aku dapat, terus map apa yang harus dipakai? Pastinya Guandu ya, aku kasih tahu Guandu. Bagi kalian yang mencari kuda harus play smart, bukan main terus, tapi kalian harus smart juga ya. Ada Senji, Pak. Harusnya ke sana, Pak. Saya juga ikut ke sana itu harusnya. Harusnya ke sana juga aku, sih. Ini kudanya ngebut, Pak. Tapi speed doang. Cuma speed doang ini kemampuannya ya. Very fast ya. Kita bisa lihat kecepatannya aja. Tapi skill yang lain kurang sih. Kalau ada karakter musuh yang OP tetap terlebar ya. Tetap berdiri tuh kuda ya. Tetap kaget. Lompatan full ya. Stat 500 semua, Bos. Tanpa cheat. Saya pun juga kaget. Loh kok bisa full semua anjir gitu. Anjir, Yuan Shou malah maju dia. Lama aja ya, Pak. Oke, nice. Dapat spesial. Terus kita nge-push di sana ya. Oke, baru live lah, Bang. Yoi. Saya nonton YouTube. Oke, kita nge-push di sana. Baru login. Yoi, baru main aku, cuy. Genji,
basket kah? Terus kita ke sini. Waduh, enak ini. Satu lagi tukang. Ini musuh yang sering kulawan ya. Karena setiap farming kuda aku selalu di map ini sih. Sampai apa lah gua anjir. Anjir. Udah aku mana ya? Nah, kita langsung comeback ke belakang ya. Yoi, kalau terkejut jadi kayak gitu ya. Jadi lembek dia. Benar sekali itu. Ntar bosku, kita dibantu coy. Ini kebakaran langsung ya. Ini event story. Ya ini cerita ketika Yuan Shao kalah. Yuan Shao itu mati karena dia lari ke hutan dan mati kelaparan ya. Itu kasihan sih. Kasihan Yuan Shao sih. Jangan lupa di tap-tap, Pak. Bang dapetin gajah. Gajah di sini enggak ada sih. さすがそうそう見事な策であるだが元気の将兵はこの程度では屈せぬぞ Yoi, nasibnya menyedihkan. 嘘は落ちたこれで敵の軍の動きは鈍ろう今こそ炎症を打つのだ Susume. Maju semua ini, Pak. Banyak yang mengkhianati Yuan Shu ya, BTW. Termasuk anaknya sendiri. Termasuk anaknya sendiri mengkhianati ya. Karena rebutan kekuasaan, Pak. Yuan Shu itu kalah sebelum Liu Bei punya kerajaan sih, kalau nggak salah. Karena awal semua Three Kingdom ini keluar atau muncul itu gara-gara Yuan Shu. Oh, semuanya kalah kan. Ya, Yuan Shu kurang peka sih kalau aku ngomong. No! Ah, untung aja nggak jebol. Kill Yuan Shu langsung aja ya. Dianya malah maju sendiri, Pak. Ini setelah mereka bekerja sama. Lupa aku. Oh, Yellow Turban. Mantap, ini salah satu jenderal yang paling sukses ini. Ini matinya karena sakit kalau nggak salah ya. Iya. Tap terus ya. Waduh. Sang Liao ya, mencari tujuan hidup anjir. Kan TikTok kemarin udah kita the Lubu. Red hair. Yes. Yo,
やつは逃げているだけだ。やつは逃げて。答えも持たずに。それも綺麗にでは話にならん。では曹操殿には答えがあると。おそらくな。Semua punya tujuan untuk menyatukan dataran Cina zaman dulu sih. Dan bisa dibilang yang berhasil ya Cao Cao sih. Dan Red Hair ya gak enak. Saya lebih suka berminggu-minggu gak dapat-dapat sih. Sama P, jangan menyerang. Kamu bisa cek YouTube. Gak apa lah, kita pamer aja lah ya. Tadi siang, bukan ku upload, ku post, jadwalin post ya, bagi yang tidak tahu. Karena kemarin ada yang ngomong bahwa aku hapus udara aja, aku cek ternyata tidak ada kan, tipu-tipu ya viewernya ya. Terus ya aku ya cari aja lah, malah dapat dalam waktu 20 menitan lah. Tutor bang, ya di YouTube. Videonya agak panjang sih. Tapi jelas kok, santai aja. Lah aku nyerang yang ada gagal dong. Oh enggak nih. Kita nyerang pengungsinya malah mati nanti. Ternyata kalau aku nyerang itu apa pesan ini malah kita dihukum anjir. Kita nggak boleh menyerang pengungsi pak. Pengungsi ini kita langsung kill si Liu Bei aja selesai sih sebenarnya. Iya sampai coba serang bang, janganlah gagal cuy. Nah, ini ngamuk ya Zhang Fei. Zhang Fei dewa mabuk anjir. Tidak boleh ada yang lewat. Gimana Lintong kemarin bang? Sudah selesai lah. Tunggu aja akan ku upload. Ini dia Liu Bei. Langsung kill Liu Bei karena Liu Bei ini misinya memang lari pak. Wah ini Zilong datang ya. Liu Bei mau kemana bang? Mau kabur. Dia mau kabur. Emang misinya kabur ya. Dan ini cerita ketika si Zilong ini bawa anaknya si Liu Bei ya. Dibawa anaknya Liu Shan. Terus anaknya dilempar. Anaknya dilempar ya. Anjir jurus coy. Anaknya dilempar Liu Bei ya. Dia kabur mulu anjir. Kita kill gini aja menang pak. Karena kalau kita malah ngapa-ngapain gak bakal bisa menang sih. Dan larinya cepet banget. Ini free mode kah? Enggak lah. Ini musuh mode pak. Yes sir. Kita lupu loh. BTW
Bang Luku Dalubu kapan dapat? Tadi gak dengerin anjir kamu. Kemarin, baru kemarin. Baru kemarin, Pak. Yes, selesai kan? Kirain free soalnya udah max itu Zhang Liao. Max lah karena naikin level. Bukan nggak dengerin. Ah, nyatanya jelek ya. Kita mau cari kuda apa, Pak? Udah dapat kuda lubu, kita bingung mau ngapain. Olek anjari. It's okay. Olek nggak apa-apa, Pak. Kalau streamnya ngelag ngomong ya, btw. Ya udah tamatin semua musuh. Emang tinggal namatin chaos mode doang sih. Aduh. Kuda Liu Bei bang, alah malah pertama itu kuda Liu Bei cuy. Kuda Liu Bei mah pertama cuy. Nanti nonton Bang Windah live stream dulu ya. Sebelum live ya. Tapi ternyata main game apaan itu, saya bingung. Itu training kuda lumpuh di Guandu. Semua di Guandu aku, Pak. Di YouTube-ku semua dapat kuda di Guandu ya. Gitu. Mantap. Iya, nggak usah ganti-ganti tempat, cuy. Takutnya nanti malah kereset gitu. Ada indikator reset. Tapi ya bisa aja, namanya random ya. Namanya nyari kuda kan random, cuy. Oh, dapat semua dari situ, Pak. Bahkan live aja aku dapat kuda raja, cuy. Walaupun kuda coklat ya. Kalian juga nonton sendiri kan. Nah, ini bakar-bakaran, Pak. Panasnya. Gak hujan-hujan ya kita ya. Tangar ini, Zhang Liao. Seorang seeker ya. Hidup sebagai warrior ya. Hidup sebagai ksatria ya. Suwang. Naruhodo. Ini misinya kita harus kill si siapa namanya? Siapa namanya cuy? Sugiliang ya. Sugiliang karena ini bakar-bakaran cuy. Sama Huang Gai. Senjata kita yang terbaik 91 sih, tapi api tidak terlalu bagus, Pak. Aku punya yang 99 ini, tapi api juga ya, dan nggak ada flash ya. Ini 98 tapi nggak ada flashnya ya, jadi aku pakai 88 ini. Aku lupa untuk farming senjata dulu sebelum live. Kuda kita mungkin kuda ini aja lah, kuda hitam lah ya. Lebih suka kuda hitam, Pak, daripada kuda lubu. Kuda lubu kurang gigi, Pak. Speednya tinggi, bener. Tapi kurang. Skillnya kurang gigi, saya kurang suka. Yes. Kita langsung ke tempatnya Sugiliang ya. Kita gagalin untuk bakar-bakaran. Wah, Pang Tong ini berkhianat nih. Pang Tong kita kill itu gimana? Oh iya lo. Mode apa bang? Chaos lah. Mode musuh.
Kita langsung naik ke atas di sini. Ini namanya shortcut ya. Jalan pintas untuk naik ke atas ya. Anjay. Ada lumeng di situ. Sleeping dragon ya, Garyu. Anjir sakit amat. This is hurt, this is sulit ini. That's a lot of damage bro, what the hell dude. Sini pak, Tegelian. Anjir. Mati kau. Kayak special force. Lumeng juga ini. Kita tinggal nge-kill yang namanya Wang Gai. Oh my god, look at that damage bro. What the freak dude. Daftar jadi mod pak. Mod itu sulit pak. Udah ada 3 pak pot kita pak. Ini pak. Nanti kalau mau jadi mod ya bisa sih. Tapi syaratnya harus online. Mod gak online buat apa? Anjir. Kalau bisa online ya bisa lah. Bikin mod. Anjir, damage. Damage-nya sakit. Nice. Tinggal satu kali karakter lagi. Kalau bingung main DW7, DW7 gak punya, punya aku cuy. DW7 yang versi PSP mau, aku punya aku. Baru satu kaset doang. Versi PSP. Kan ada dua versi kan. Banyak versi kan. Pangtong lari cuy. Pangtong langsung lari pak. No, nyawa kita nggak boleh kurang dari 70%. Ini misi paling sulit sih. Terus kita Pangtong itu di mana cuy? Pangtong dia lari cuy. Oh masih di situ lah. Pangtong masih teman kita pak. Kita langsung ke sana aja ya, ke tempatnya Pangtong ya. Siapa tahu bisa kita kill ya. Boleh sih kalau versi PSP, karena versi PS3-nya beratnya. Kalau versi PC aku takut kalau download yang apa namanya versi bajakan ya, karena ada virus itu bikin pusing coy. Kalau emulator mah oke lah, aku kalau emulator bisa pak. Karena game-game lawas itu emulator it's okay. Satu bentuk preservasi. Waduh. Musuh anjir. Yes sir. Kita langsung pindah ke tempatnya Pangtong ya. Rencana main game PS2 sih. Yang sekiranya dulu belum tamat-tamat sih. Tapi sekiranya DW6 dulu lah. Kalau bisa chaos semua pak. Tapi nggak bakal tiap hari sih, bakal ganti sih. Capek aku main DW6. Kadang sulit, kadang merepotkan. Musuhnya sulit-sulit. Pangtong mana Pangtong? Dia kok nggak jadi musuh cuy. Pengen aku kill cuy. Waktu Chaos Croco-nya bisa ulti, emang. Emang bisa pak. Wang Gai dimana nih? Kalau Wang Gai nggak di kill, kita kebakaran pak. Damn it, ini oh ada misi buat ngendali ini nih kah? Oke. Lewatan aku.
Wah, enggak, aku lihat sini aja, lihat tangga aja bisa. Oke, kita parkour. Ada buat kapten tadi. Enggak ada ting. Nah, siapa bang? Mulung pak. Nanya kegiatan pribadi ya. Chef ya, chef. Oke, do you ya, strategis juga ini. Mantap. Pangtang di situ baru bisa dikill. Pangtangnya nanti nggak berkhianat tuh kayaknya sih. Gak jadi berkhianat karena gak jadi bakar-bakaran ya pak. Elemen S lah. Ntar si Huang Gai mana sih? Tersangka untuk bakar-bakar. Gak ada pak Huang Gai lah. Lo, kok Huang Gai hilang ya? Kok Huang Gai hilang dua-dua? Uang gaya kok hilang kan gitu? Uang gayanya yang jadi musuh nggak kelihatan. Jaga pangtong bang. Oke, pangtong di mana pangtong? Pangtong di belakang ya. Lulu pangtong tiba-tiba di sini. Oh, suang nih. Oke, pangtong di sana. Pangtong di sana ya. Kita kill yang belakang dulu lah. Karena Zuge Liang kita kill pak. Zuge Liang kita kill harusnya nggak ada bakar-bakaran sih. Event bakar-bakaran gagal betul. Karena kan bakar-bakaran perlu angin kan. Perlu angin dan itu sekiranya juga gak segampang itu pangtong. Pangtong gua enggak ya bakar-bakaran. Serangannya lambat ini cuy, tapi enak. Anjir. Rasnya tembok ini. Itu dia pangtong. Apain kau? Kenapa dia lari-lari, pak? Sangat-sangat mencurigakan itu pangtong. Kenapa dia lari pertama, cuy? Ayashi no koto. Pangtong, nani yatendai pangtong. Nani yatendai pangtong. Oh, dialah yang bikin bakar-bakar kah kalau di versi ini kah? Ya, tiba-tiba sembunyi di sini ngapain kau? Pangtong Kun. Ini pangtong bau-baunya akan mencoba bakar-bakar ini. Jadi, hataraki mono no ashi wa mou hito shigoto sa. やれやれ。こっちは苦手なんだがね。マティカオ。おお、 oh, dia mau bakar-bakar ku gagalin kau. Oke, okay, thank you ya. Dewe. Ternyata dia harus ke situ dulu ya. Wow, ini mau dibakar-bakar lagi kah? Oh, tetap bakar-bakar cuy. Kita nggak bisa menghindari
event bakar-bakar, Pak. Emang harus terjadi, cuy. Event terbakar ini, cuy. Makanya Wang Gai tadi dicari-cari nggak ada. Keras ini sih. Yang mati banyak ini, Pak. Saat itu. Enggak, Bang, Wang Gai-nya kabur buat bakar-bakar. Tapi kalau kalian main skenario Lubu itu Wang Gai-nya bisa di-kill, enggak jadi bakar-bakar, Pak. Itu. Harusnya nggak terlalu ekstrim sih. Dan di sini BTW cao-cao lari, Pak. Dibakar-bakar kayak gini kalah kan. Boy kalah telak dan langsung yang nyerang di situ, cuy. Siapa itu yang nyerang langsung, cuy? Yang nyerang langsung itu siapa itu? Tadi striker itu siapa, cuy? Wang Gai langsung ya. Apa Pang Tong berkhianat? Emang itu strategi, Pak. Dia ngomongnya akan jadi timnya Cao-cao, mau defect gitu loh, mau menyerahkan diri gitu loh. Tapi ternyata nggak jadi, tapi bohong ternyata. Bangke emang. Karena sulit, cuy. Bu sama Su itu diserang sulitan, cuy. Anjir, sama-sama jurus, Pak. Dia menyala ya, dia menyala abangku ya. Ah, mati kau. Itu. Jadi yang katanya mau menyerahkan diri itu si Pang Tong sama siapa gitu. Ada dua kalau nggak salah. Tapi bohong semua, cuy. Paling berkuasa yang mana? Awal-awal sih seimbang ya. Tapi akhirnya paling berkuasa adalah si Maji. Sima family ya. Tapi bisa dibilang ya paling kuat gue sih. Ini menang ini kita. Siapa itu yang mati, cuy? Mati kau. Udah. Nice, kita langsung push. Ini tinggal dua musuh doang ya, dan tim kita juga nge-push semua itu, Pak. Nah ini. Yang penting jangan mati lah. Jangan melakukan kesalahan fatal ya. Andang. Karakter apa ini, Bang? Ini karakter jenderal dari Wei. Oke, membeku. Bukan menyala tapi malah membeku ya. Namanya adalah Zhang Liao ya. Anak buah Lubu yang menjadi anak buah setia Cao Cao, btw. Cao Cao. Anjir. Oke, membeku. Nice, selesai kita, Pak. Tinggal lawan raja doang. Sun Quan ya.
sama Zota biasanya. Awas. Bahaya. Panah-panah berbahaya itu. Kita mundur dulu, Pak. Oh ya, BTW Sun Quan itu bisa dipakai buat naikin level kuda ya. Kalau mau pakai Sun Quan. Wow, 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 wow. Langsung kill aja Sun Quan-nya. Tidak terlalu keras kok Sun Quan itu kok. Anjir, nggak jadi mati dia. Awas, awas, dia menyala semua pak, awas. Langsung stay di atas kuda. Kita cari Sun Quan, kita hit dua kali, mati dulu. Show, berbahaya. Awas. Oke. Awas. Kena dua hit, mati aku jadi. Awas. Ya hampir lah. Mati nggak lucu pak. Ketabrak aja ya. Oh dia naik kuda ya. Kuda malah enak aku cuy. Pulang pak, pulang pak. Pulang, pulang, pulang. Pangde itu beda lagi. Pangde itu juga salah satu officer Wei yang kuat juga sih. Pangde itu salah satu general atau general Wu juga. Sang Pangde di game ini nggak ada ya. Menang kita pak. Kita kayak musuh kita untuk win lah. Otter paling berkuasa. Otter malah nggak tahu aku. Pangde sama Macau aku ceritanya nggak tahu sih. Ceritanya nggak baca aku. Pangde matinya di mana itu aku pun lupa. BTW kalau nggak salah aku kemarin baca Pangde itu punya anak kan, dan anaknya balas dendam kill itu semua anaknya Guan Yu termasuk Guan Yinping ya yang perempuan, tapi itu rumor, tapi nggak tahu. Guan Yinping, Guan Yinping ada itu di Dinasti Warrior yang keberapa gitu, anaknya yang perempuan. Guan Yinping dijadiin karakter yang strong ya, yang angkat berkilo-kilo ya. Nah, ini Chou Ren ini yang tadi kamu katain ganteng ya. Kayak robot anjir. Kayak robot ini. Ini kuat sih. Zhang Liao hebat ini. Legenda Zhang Liao ya. Ganteng dari mana aja. Gak tahu itu. Kamu yang nulis kan. Muhammad Rizky kan. Bukannya Chou Ren megang kayak shield itu. Ini Chou Ren cuy. Bapak-bapak cuy. Kayak orang gak tidur. Dewi 5 itu bang. Dewi 5 ganteng lah. Aku kurang tahu cuy. Cao-cao Sun Jian, Liu Bei, jago mana bang? Untuk jago secara gunanya sih strong sih.
Aku sih lebih pilih Cao Cao ya. Yang Leo mantan officernya Lu Bu Yoi. Cara install game ini di PC di mana bang? Mengapa harus pakai caps lock pak? Bukan install, game ini bukan game install ya. Kalian cari di website-website bajakan mungkin untuk Dynasty Warrior 6 versi PC bisa. Tapi kalau kalian main emulator ya bisa pakai PCSX ataupun yang lain. Sun Jian mati cepet ya. Walaupun Sun Jian sendiri juga udah tua sih. Liu Bei malah apa ya, Liu Bei kurang gigi sih. Anjay kudanya pamer aku pak, makanya aku lama-lama. Walaupun aku gak terlalu suka kuda ini sih, aku lebih suka kuda hitam ini sih. Kudanya si siapa namanya? Cao Cao ya, Shadow Runner ya. Yang menyelamatkan Cao Cao. Apa itu cok? Error itu. TikTok error pak, benar. Suara error TikTok benar. Oke lah kudanya lubu bang. Kuda lubu itu bagus secara speed paling tinggi ya, tapi apa ya, ability-nya nggak sesuai dengan yang kuinginkan ya. Yaitu adalah nggak bisa mental. Karakternya nggak bisa mental ini yang Stone Spirit. Bisa menerima damage besar ya. Kalau ini bisa berlari secepat Red Hair gitu. Nonton Red Cliff tuh tentang Dynasty Warrior yoi. Bentar coy, aku mau lihat ini misinya apa coy. Oke, drop bridge sama itu kalahkan Lumeng dan Sun Quan dan juga target 2 dan menang. Wow, sulit kali ini. Kita mulai. Let's go. Tono no taishi no tame. Ima. Ini kayak di videonya anjir, kita turun dari cliff ya. Kayak di story-nya yang lain. Anjay. Waduh, damage-nya kok segede ini, Pak. Segede itu kah damage-nya? Oh. Kok nggak ada BKM-nya, Bang? Masa nggak kurang keras, cuy? BKM-nya, cuy. Ada loh. Anggapan main Orochi. Boleh sih Orochi. Kalau turun mudah mokat. Keras pak musuhnya pak. Keras anjir. Dark system. Kalau suaranya kurang gigi, kurang keras ngomong ya. Seperti di filmnya pak. Iya, Zhang Fei pada lari, padahal di sini kita turun nggak ada yang lari, cuy. Kita pakai trik. Tapi musuhnya keras banget, anjir. Anjay, what the freak is this? Tangisi musuh dulu lah. Kalau musuhnya terisi sekiranya bisa lah kill dengan easy. Nah, kita beda pak. Nice. Kita langsung ke tempatnya drop bridge ini. Kita turunin. Kalau boleh saran bang, itu sebelah kiri foto ada level 1, level 3, full sampai level 3 senjatanya. Maksudnya gimana? Foto apa pak?
sini rame lawan si Ganding. Oh ya di sini ada Ganding ya. Ntar aku lewat yang sana aja cuy. Wah depan itu ada Suksu ya di situ ya. Ambil lewat depan aja. Lingtong di situ juga ada. Ya betul sekali. Tapi Lingtong itu empuk sih. Nanti ada si Ganding. Ya itu nanti juga bantu kan. Bentar, tadi misi itu apa cuy? Sama yang tengah ya. 10 menit ya. Oke. Bisa itu. Simple. Ini dia Lingtong. Kukira Suksu. Oh ya Suksu kan timku ya. Telah paham. Kaki Lingtong dulu lah. Isi aku. Uang mati bang. Lingtong itu empuk pak. Sangat-sangat empuk. Lingtong is very very empuk. Bantu doa. Ya kita bantulah. Tongsi. Namanya kayak nama orang Korea ya. Oh no, Zhoudun mati puy. What the freak? Lawan Superman. Oh shoot, sakitnya. Langsung bantu yang di sana aja lah. Nanti kita tengah itu gampang lah, itu cepet itu. Wah, Zotai Superman. Ini empuk juga sih. Zotai termasuk empuk tuh. Kalau kalian berhasil ngenain musuh itu pasti mati kok. Oke. Oke, membeku. Oke. Bukan menyala tapi membeku ya. Anjay, kita kena hit. Ini keras sekali ini, cuy. Ya ada defense tambahan ya. Oh, kita dapat ingkung di sini. Damage tambahan. Oke. Kita langsung ke tengah ya. Kita bantuin yang 10 menit. Misi ya. Ajar bang, mati rame. Mungkin emang Zhang Liao terlalu OP, pak. Zhang Liao itu terlalu strong ini sebagai karakter ya. Bisa sih. Lumeng di mana Lumeng? Kita harus skill Lumeng masalahnya. Lumeng ya. Lumeng atau Lumeng? Wah, itu ada guard captain, enak banget ini. Kita tinggal kill guard captain langsung kita kuasai. Langsung kita cari Lumeng di sini ya. Lumeng. Lumang ding. Target kita tadi telah ngekill Lumeng dan Sun Quang. Oke. Bisa. Easy. Tematene minasan. Ini di luar sini ya. Tarenbu juga udah full, jadi enak banget ini untuk dari atas ini. Walaupun lebih enak Lingtong ya. Kelihatan anjir. Bentar ya. Bentar ya, kita akan kill ini dulu.
いざ参る。ナイス。Kita langsung ke sana. Wah, ini Gunning kah? Gunning ini babonya nih. Gunning ini. Ada musuh di sana, ada yang nyerang di situ. Oke. Okay. Bentar, Pak. Saya bantu, Pak. Lumeng ini termasuk empuk sih. Oke, okay. Fokus, jangan sampai miss hit, karena pasti mati kok. Sasuga desu na, shouheira no shiki mo takamarimashou. Kso, mau mati. Anjir, datang musuh. Datang panik. Kita mati, ya butuh kuda yuk. Ah ini dia. Ada makanan di sini. Ah, luput. Aduh miss. Ah, oke. Okay. Oke, okay, full. Apa kau? Sini kau. Sini kau. Keras-keras amat, Pak. Kerasnya. Kerasnya. No, enggak cukup, Pak. Ini larinya kayak pliki-plik, Pak. Kita gocek-gocek, Pak. Wisu. Aduh, nafasku berhenti, coy. Dadah, aku ngeheal dulu, Pak. Nafasku berhenti. Gak full combo tadi, emang gak full, Pak. Orang satu hit lagi. Untung musuhku juga gak full combo ya. Gani gak full combo ya. Mati aku di full combo. Ini Pak, berani aku. Nice. Recall dulu. Habis kah? Mati kau. Senjata saya terima lah. Senjata saya butuh senjata, Pak. Turun dong Bang, kalau enggak mau. Ini chaos, Pak. Kita melakukan kesalahan sedikit, kita ngulang lagi ya dari awal ya. Dan itu saya tidak mau ya, Pak. Tidak mau mengambil resiko ya, Pak. Kita harus think smart ya, play smart. Kita hilangkan ego kita ya. Sebagai prajurit Three Kingdom kita harus seperti itu ya. Padahal gak berani ya. Padahal tidak berani. Tidak berani. Ini kau. Kita turun kalau kita berhasil yakin menang gitu. Seperti itulah kehidupan ya. Kalau kalian tidak yakin, jangan berani melangkah, Pak. Kalau kalian yakin, beranilah melangkah. Dan jangan takut dengan resikonya ya. Kalian harus berani, cuy. Satu lagi sini. Oke, S. Bagus sekali. Nah, kalau satu lawan satu gini berani. Kalau Gunning, saya nggak berani satu lawan satu, Pak. Satu lawan kuda lah. Sama kuda mah oke ya. Yes, itu ketika sendiri bukan banyakan. Seru tapi ngulang lebih enak. Gampang daripada ngulangi, Pak. Ngapain ngulangi, Pak? Aku males ngulang, Pak. Saya sudah terkena genjutsu beberapa kali. Aku ngulang-ngulang terus. Aku udah ngalahin banyak musuh mode dan merasakan kekalahan berkali-kali, cuy.
habisin semua letnan dan lain sebagainya. Siap. Iya pak, santai, santai. Ini aku turun berani ini. Karena pasti mati pak. Kena hit semua itu enak. Nice, kita dapat full damage di situ. Letan nggak penting, cuy. Letan itu kalau officernya mati, dia lari, pak. Terus kita juga kill letan nggak dapat XP, nggak dapat apapun itu. Capek doang kita, cuy. Letan itu yang bikin kita emosi sih. Kadang letan pun bisa musuh, pak. Itu yang bikin emosi. Letan pun bisa jadi musuh, cuy. Iyalah. Tadi aku lingtong gampang itu. Kalau yang menyala itu loh, maksudku yang menyala. Yang menyala itu berbahaya, cuy. Itu namanya trik. Trik. Itu play smart ya. Ini, pak. Kita tunggu hingga batu-batunya berhenti, baru kita bantai ya. Tunjing ini. Ini chaos ini masalahnya. Kalau main normal lah aku langsung turun aku. Normal loh, hard master itu berani turun sih. Karena bisa di save. Oh, ada kuda. Oke. Okay. Bang, kalau mau lebih chaos. Lawan lubu coy di Hulau Gate itu face to face seru itu. Makanya food yang ada Hulau Gate-nya, pak. Ya itu Zoyun ya. Kalau ini kan nggak ada Hulau Gate. Tunkuan itu gampang sih. Kita kalau punya musuh mati dia pasti. Satu kali kill ya. Kita nunggu berhenti dulu. Kalau di DW4 bisa duel. Iya sih. Aku pernah lihat di YouTube. Belum pernah nyoba sih. Tangisi musuh dulu. Nice. Kita cari Sun Quan. Kita turun. Anjir. Gak bisa pak. Gak bisa aku L1 D3 luput terus. Empuk pak Sun Quan. Pemimpin yang berat itu ya si Guan Yu itu sulit di kill. Zhang Fei itu keras. Kita sendiri yang mati malah. Lain itu mah empuk-empuk ya. Bang, cara dapat kuda kayak Red Hair gitu gimana ya? Di YouTube kupos lengkap sih. Tapi singkatnya kalian itu untung-untungan ya. Tapi ada cara untuk menaikkan kemungkinan dapat itu kuda. Caranya ya kalian pakai Liu Bei layer 1, layer 2 nya siapa itu. Capeknya kepala ke pusing jir. Ini dapat respect ya di sini ya, si Zhang Liao. Random btw, kalau di PS3 kayaknya ada cara yang lain. Ya, Utun hidup lagi. Kenapa emang? Emang mati? Ya, Utun mati di mana ya? Aku belum baca kisahnya sih. Oh, di game kah? Wira Story Kingdom cuy. Misi selesai pak. Chaos misi selesai itu langka ya. Kita pakai kuda hitam karena GG. Waka, halo. Halo, welcome back ya. Yang overpower di Su siapa, Bang? Su Guan Yu sih.
Su itu Guan Yu sih. Lu nongkrong saya, oke. Okay. Jangan lupa di tap tap pak. Nongkrong saya hehe. Itu yang mau dibacain AI donate pak. Berapapun langsung bisa dibacain itu. Tapi nunggu dulu ya, karena perlu di refresh. Wow, si Mayi ini pak. Si Mayi di sini bajunya ungu cuy. Menandakan bahwa suatu hari bakal jadi pengkhianat ya. Tapi akhirnya juga balik lagi. Yang nyelamatin malah keturunannya si Mayi sih. Habis ini coba macaos-caos ya. Terakhir belum. Pak. Udah akhir belum uang. Ini kurang dua lagi selesai ini cuy. Cepat ini termasuk. Ya ini dua lagi selesai ini cuy. Waduh ini apa ini? Ini map apa ini? Oh kukira si Melabira ini. Ternyata bukan ya. Game apa bang? Ini sebelahku sini. Ada tulisan besar banget kelihatan nggak? Sampingku. Harap diperhatikan ya, harap membaca ya pak. Orang Indonesia kurang literasi ya pak. Game kesabaran, yes bisa dibilang ya, yes. Karena sulit ya. Retirement game kesabaran. Sun Kuan ya killnya sama. Ini termasuk sulit sih. Ini map yang salah satu sulit. Kemarin ngulang-ulang ini aku. Pusing pala Verbi. Tongkit agak sulit bang. Ini sulit cuy. Kemarin aku pas pakai Lingtong berat pak. Dari musiknya aja kelihatan ini. Me. Langsung ke tengah ya. Dibakar-bakar kah ini? Fokus lawan Xiao Qiu langsung ke base tengah. Xiao Qiu kenapa emang? Anjir kasih. Kita harus melindungi Cao Xiu cuy. No, ada yang mati langsung cuy. Kaoren juga nyerang ini pak, semua nyerang ini pak. Wah anjir dia menyala bangku ya, suara-suara menyala dia. Terus mancing musuh dulu. Di satu. Let's go baby. Mana kau? Cukup ada lari tuh. Ada lari pak. Let's go baby. Ai si siang. Coren, Coren mati kah? Sekuat itu mati Coren. What the freak? Wah, ada kaning lagi anjir. Tapi gimana ini? Kita fokusnya gimana ini? Kita bertahan dulu atau tengah ini? Waduh sakitnya. Ini Ganing kan? Ini Ganing pak. Tempatnya terlalu sempit. Ganing ini. Waduh Ganing beneran. Ting dong, thank you Gunesa. Aditya ya.
Oke, kita dapat rainbow, kita kill ini. Kill ini. Oke. Oke. Langsung mundur ini, Pak. Kita aman kan? Kok isi jir? Ini das bang. Pro player, Pak. Apa? Tingtong coba kill dulu. Dia menyala ya. Coto mate. Maaf rajaku yang mulia Cao Cao. Tunggu. Alah luput. Tunggu raja. Saya akan bantu raja. Mati WKWKKW. Raja. Bentar aja, Pak. Ah, ini full, Pak. Yuk. Tunggu, Raja. Akan bantu, Raja. Gimana kok, Raja? Anjay, banyak kali, cuy. Rajaku mana, cuy? Oh, masih full power. Jadi aku kill Xiao Qiao dulu sih. Karena officer ya. BTW Xiao Qiao bahaya cuy. Eh bukan kudaku cuy. Salah. Tapi gak apa-apa lah. Harusnya punya ability yang sama sih. Ini ngapain joget cuy. Oke. No, kita mati lah dikendaliin musuh, Pak. Susume! Jinzo Sasageo! Jinzo Sasageo! Anjir musuh! Berbahaya, bos. Saya kill berkurang banyak kali, cuy. Anjay. Aduh. Oh my god, damage apa ini? Damage macam apa itu? Damage apa ini? Nah, mati. Belum, Pak. Santai. Gasin mati. Tetap mati nih. Timaji. Tetap mati. Ah! Oh, hampir aja terpental ya. Ting Feng kita kill dulu ya. Udah. Sini kuda. Harus lari setelah ini cuy. Oh shoot. What the freak is this? Oh my god. Oh musuh. Oh. So, diserang siapa itu tadi, lompatan maut tadi siapa itu cuy? Lompatan. WKWKWK di jump shoot. Di jump shoot cuy. Kalau kita berhasil melarikan diri loh. Nafas dulu cuy. Run-nya padahal enak loh padahal. Udah gigi loh. Utamanya bunuh Ganing dan Ling Tong. Nanti udah aku kill cuy Ganing Ling Tong. Tapi Cao Cao diserang full force cuy. Nafas dulu Pak. Feel red hair bang. Nanti kalau aku pakai red hair kalah aku cuy. Ini udah ditonton ya. Kalau pakai red hair kita kalah cuy. Karena red hair itu gak bisa bikin kamu nempel di kuda cuy. Ini Red Sun ini. Saya punya saran bang, gimana cara menang? Gimana? Emang harus dikill sih, Ganing sama Ling Tong harus segera dikill. Kalau nggak dikill, tambah berat sih kehidupanmu. Tapi aku lebih suka ini ya. Walaupun kurang gigi sih, skillnya aku nggak terlalu mikir sih itu.
senjata sih, harusnya senjata lebih strong lagi coy. Tapi bener ini S itu bener dah bener. Sebenarnya ada yang 99 ini, tapi ini api pak. Dan nggak ada flash ya. Ini not good ini buat main. 99 nggak kuat pak, jujur. Coba aja coy. Senjata tanpa flash. 99 sama 91 bagus 91. Bahkan sama 88 bagus 88 karena ada flashnya. Kalau kalian main 99 gak ada damage pak. Kan kadang flash kalau critical hitnya on kan langsung hilang 25% nyawanya. Gitu pak. Untuk teman dulu bang, jangan maju sendiri, ketika teman maju baru ikuti mereka. Itu bisa. Tapi ada target kita di sini. Teman maju itu nggak ada yang maju nyelamatin Cao Xiu, pak. Ya, ini ada misi Cao Xiu khusus, misinya untuk Zhang Liao ya. Itu. Jadi gitu aja ya. Kayak tadi tapi harus berhati-hati dari letnan-letnan yang nggak jelas ya. Musiknya mantap ini pak. Bikin adrenalin naik ya. Shuhou no kansaku o miyaburenu. Kono mi no fumei o. Tekisho, soukyu wa kanzen ni kochira no jutsu. Oh ya, Luxun di atas ya. Shuhou no toku o shinji. Kanjou e to harimashita. Kanjou ni te hoi sareta. Anjay. Ini Shaokyo kita kill dulu lah ya. Kiretsu naru son o kettei teki ni tataku no da. Uchi wa Ah, nanti ya, dalam dulu lah. Yo, cepet. Satu. Satu ya. Dan Wu ini sekalian mati ini cepet. Harus punya musuh buat kill yang namanya Ganning. Kalau nggak ada musuh nggak bisa apa-apa pak. Ganding mana Ganding? Ini dia Ganding ya. Ini Ganding. Berani kau? Anjir, terpental aku. Wah, enggak kena hit satu lagi tuh. Berisik. Di sini asli kagak kedengaran. Oke, oke, oke. Oke, oke, it's okay, it's okay. Take your time ya. Nafasku berhenti saudara-saudara. Lintong mana pak? Wah, lintong dari sana cuy. Ini aman ini. Ini lebih aman daripada yang tadi sih. Sebenarnya aku pengen kill si Luxun sih di atas itu cuy, mendok di belakang. Tapi enggak lah ya. Luxun di atas itu sebenarnya. Tapi Tingtong sini kan. Jangan biarkan dia mati dulu. Oke, oke, kita kill dulu. Anjay, keras sekali. Tingtong. Tingtong menyala bangku. Kerasnya Tingtong. Kita nggak kena hit banyak sih.
まずまずの戦ぶりだな。Awas hati-hati, kita harus nyari kuda dulu. Kita harus naik kuda. Waduh! Luput! Tetap gagal misi Chaosium-nya bang. Kenapa? Chaosium mati kah? Aduh, gerakannya cepat kali, cok. Saya juga ngeklik. Ngeklik naik kuda malah di sledding, anjir. What the hell is this? Ainya bangke sekali coy. Aduh, saya kena genjutsu mengulang-mengulang ini. Jangan di tengah dulu bang, kenapa? Kalau nggak di tengah, karena pasti mati kah? Kenapa? Alasannya apa pak? Ya udah pernah main itu sampai tamat. Aku juga pernah main, tapi difficulty-ku easy pak. Kalau easy mah GG. Karena harus minimal 7. Oh iya, kalau Chaosium langsung mati lah. Kalau 7 mah tadi bisa lah 7. Mapnya susah kah bang? Kalau main easy gampang sih, satu hit satu hit. Misinya tetap gagal bang. Iya sih. Jadi gimana dulu dong? Tetap gagal lah ini misinya sih kalau gitu. Terus gimana pak? Tunggu yang belakang dulu. Tunggu yang belakang digimanain. Emang dulu kamu main juga nyelesain target kah? Kalau nggak nyelesain target juga nggak apa-apa sih. Aku juga nggak ngoyo sih. Main easy aja selesai. One hit kill semua. Oke, kita coba ya. Tunggu yang belakang ya. Coret dan lain sebagainya biar tetap hidup. Satu-satu lah ya. Oke, satu-satu mati. Satu-satu lah ya. Anjir kalah aku cok. Letnan bangke dari belakang. Letnan bangke. Aku udah menghindar-hindar gak bisa pak. Pakai kuda aja bang nyerangnya. Iya sih sebenarnya. Tapi kadang ego pengen ngekill langsung di tanah itu. Karena musuhnya nggak banyak pak. Kalau banyak pasti aku naik kuda tuh. Ya, ya main aman lah ya. Berapa jam sih ini? Belum sampai 2 jam ya. Kayak lama amat tadi. Main pelan-pelan aja lah ya. Ini beda kayak versi PSP ya, PS3 ya. Tiga kalian bisa anu nyerang dari belakang. Kalau nyerang dari belakang itu musuh gak bisa defend pak. Ayo please kill. Anjir langsung. Anjir. Ah letnannya di belakangku pas lagi.
Anjir, anjir. Yang nge-kill aku tadi. Yang lempar batu lagi. What the freak is that? Nafsu, Pak. Aku nafsu, mohon maaf ya. Nafsu. Kurang dikit nafsu, Pak. Aku, Pak. Harusnya naik kuda ya. Nafsu, Pak. Again, santai-santai. Ini kita harus tenang ya. Naik kuda lah. Bisa ini. Di combo dong, anjir. Geraknya cepet banget lagi sih. Xiao, cuy. What the freak? Kayak lintong, Pak. Dan Xiao Qiao sendiri nggak terlalu keras ya. Fokus. Tumpan, Pak. Anjay. Ya, skill cepat sih. Ayolah, kill secepatnya lah. Anjay, kuda, kita cari kuda. Grafiknya lebih up ya daripada PS2 juga kali ya. Emang ini sebenarnya sama PS3 harusnya ini. Kalian dimain di PS2 aja nge-lag cuy. Nice. Mati kau, nggak ada bosnya kan di sini kan. Luxun kita kill aja ya di atas ya. Yo, naik kuda lebih GG. Toshio mana Toshio? Toshio masih strong aja di diemin, Pak. Strong amat ya. Okay, ini best way ternyata. Oke. Okay. Ternyata Xiao tidak se empuk itu ya. Wow, sakit. Jangan isi musuh dulu lah. Tirata semua. Ganding mana ganding? Ganding ngamuk malah cuy, kita kill si anu. Ini dia Gani. Habis ini lari kita, Pak. Siap-siap kuda. Nice. Menang ini. Langsung naik kuda, Pak. Oh, ada yang mati kah? Anjir, dia musuh, bro. Nang. Belum mati kah? Satu hit lagi deh. Ah! Tuh, musuh, jo. Oke. Okay. Ah, mundur dulu. Nerau wa teki kyoten da. Si musuh bang, siap. Kamu dalam bahaya, siap. Siap. 7 musuh ya, sudah mati sih, gagal sih kita. Oh masih ada. Yang si unit di situ ya, sebenarnya kita bantu bisa sih, kita bantu aja ya. Oh bingung sedikit sih, bantu aja lah.
satu kali musuh doang lah. Bentar kok. Aduh, malah. Luxun kah? Luxun empuk ini, Luxun. Anjir, bakar-bakaran, Pak. Mana ini? Flash, oke, flash. Flash, nice. Kita langsung dapat flash ketika habis-habisan ya. Hey. Kita mundur yuk. Kita mundur ngambil makanan di bawah sini. Kita kill semuanya. Ratain, Pak. Nice. Ikso. Nah. Nah, ini banyaknya. Keras juga ini masuk. Ada musuh lagi di situ. Kita jangan ambil dulu. Anjir. No. Gak panik aku cuy. Benar. Yes sir. Panik mode. Wah, ada musuh lagi, Pak. Kita ikut. Kita ke arah ke musuh ya. Beruntung sekali kita dapat musuh, Pak. Let's go, baby. Dia menghindar. Kuda. Nice. Langsung naik kuda kita. Kurang suran doang ya. Oke, awas musuh. Bangke, musuh mati aku cuy. Gak lucu mati, Pak. Oh my god. Full combo dia. Ayo kata berakhir. Menang nih kayaknya. Jangan digituin, Pak. Nanti di-jing saya malah melakukan kesalahan fatal ini. Santai. Oke. Menang ini. Kayaknya ya. Kita ngisi dulu. Kita ngisi musuh sebelum kita perang. Nah, keuntungan pakai flash itu auto hit mati cuy. Kena hit auto kill. Dan lewat sini ya. Lewat sini ya. Ada jembatan kan? Oh iya betul. Ini ada something atau trauma di sini cuy. Pernah mati aku, Pak, di sini, Pak. Tangisi dulu lah ya. Topi bang. Topi udah selesai aku. Anjir, hampir aja miss aku. Topi udah selesai aku, Pak. Di YouTube baru aku upload itu. Silahkan dicek ya. No. Saudarega tuh tadi di ada menyala bangku dia. Anjir, aku mau naik nggak berani coy. Aduh, gimana ini, Pak? Larinya kayak orang nggak jelas lagi. Ayo sini kudaku. Oke. Angge kau. Mati kau. So my. Dia menyala bangku coy, bahaya. Dia on fire, bro. Kembali isi darahmu, siap bosku. Aduh, kepala aku pusing coy. Angge belum, Pak? Belum.
Anjay. Aduh, palaku sakit, cuk. Nafasnya ku tidak lancar. Oksigen ke otak dikit, Pak. Saya tidak mau mengulang lagi ya. Akhirnya menang kita, Pak. Tinggal kill Sun Quan doang ya. Apakah misiku berhasil? Should be okay ya. Oh, kurang satu ini. 15 menit kita nyampe gak ya? 15 menit, masih 5 menit ya. Sekalian lah ya. Sekalian ya, Pak. Zhang Fei belum, cuy. Ini kita gigi banget ini, cuy. Aduh, pala ku pusing. Padahal udah makan tau, cuy. Makan gado-gado ya. Kalian tahu gado-gado nggak, cuy? Lotek kalau nggak tahu. Salatnya orang Indonesia ya. Mana coy? Yang ada namanya coy. Cepet. Oke. Ini kayaknya kita selesai nih hari ini nih. Yang Liao ini. Kalau beneran selesai, GG sih. Oke, kita dibantu si Mayi. Berarti segampang Liu Bei ya. Tadi gampang Liu Bei sih. Kalau Liu Bei emang gampang sih ya. Pedangnya udah 100 belum, Bang? Belum. Masih 80, Pak. Masih 80. Benarnya punya yang 99 tapi kurang bagus sih. Sebenarnya saran saya berang berhasil. Yoi, thank you BTW. Saya terlalu overthinking ya. Terlalu takut kalau Cao Xiu mati ya, karena aku main beberapa kali Cao Xiu mati mulu ya, Pak. Anjir, panah ya. Biarkan panahnya dia habis dulu, baru kita nyerang. Nanti kita tiba-tiba jadi S gitu kan, GG, Pak. Anjir. Kita pepet di sini. Nice. Nah, musuhnya panjang juga ya. Walaupun tidak sepanjang Lubu ya. Yes, sir. Kuda Cao-Cao GG sih. Aduh, let's go baby. Mantap kali bos. Aduh, pantatku sakit. Misi selesai semua, let's go baby. 92, oke, 92 ya. Tapi 92 di sini tidak ada efek. Efek flash ya, sayang sekali. 93, oke. Ada flashnya sih. 90 flash, oke, bagus ini, kita save ya. Petir ya, petir bisa numpuk ini sih. Ini flash, oke lah. 92 biasa, not good, kurang ya. Petir oke sih, petir bisa stun juga, Pak, masalahnya. Oke, last game ini, cuy. Kita selesai dalam satu kali live ya. Jarang sekali ya. Satu karakter, satu live, GG sih. Cepet amat, kira, Pak. Mata. Auto kuda bagus itu dari mana? Dari deskripsinya. Nanti aku cekin ya. Biar jadi kuda raja itu syaratnya ada kata-kata tertentu. Hefe. Oh, Hefe kah?
ini legenda di mana Zhang Liao ini umurnya udah 60 atau 70-an kalau aku lupa. Dia punya 800 pasukan kalau nggak salah. Terus musuhnya 20.000 pasukan atau gimana tapi bisa bertahan ya. Gitu. Legendanya Zhang Liao itu. Kalau di HV beneran ya. Tapi di situ kayaknya Cao-Cao udah mati sih. Topi kayaknya pemimpinnya cuy. Senjata kita ganti ya. Petir ya. Atau enggak aja. Karena di sini ada berserk cuy. Berserk itu nambahin damage tapi defense kita tetap mati ya. Makanya kita tadi mati mulu gara-gara berserk ini sih. Bundir sih kita. Imperial Commander Jenderal tertinggi dari Wei. Yoi. Ini kudanya ya. Ciri-ciri kuda raja itu ada tulisan ini. His eyes consider the world and he has a heavenly physique. Jadi matanya itu memikirkan dunia ya. Considering the world ya. Dan punya physicality yang bagus ya. Cuma kuda raja ini pak lengkap ya pak. Yang terakhir ku dapatkan adalah ini ya, tersulit ya. Ini pun beruntung ya saya punya. Tapi the best ini sih. Untuk kalian main Chaos, terbaik ini cuy. Main di atas kuda enak banget pak. Nggak terlempar anda. Misinya adalah kill Sun Quan. Ini misi buat nyari senjata ya. Ini kita langsung kill Sun Quan dapat senjata cuy. Ini farming senjata ya. Gimana kita ngikutin story atau langsung kill Sun Quan? Kill Sun Quan cepet sih. Langsung kita kill Sun Quan pakai satu kali musuh menang kita pak. Tapi untung-untungan sih. Langsung kill aja. Langsung kill aja, gak ngikutin story ya. Storynya ini panjang ini pak. Tapi tinggal kuda lumpur 3 bulan gak dapat-dapat. Kamu farming di mana? Terus karakter apa aja yang dipakai? Story udah. Story atau langsung kill raja. Ini map terbaik untuk farming senjata ya betul ya. Karena langsung kill Sun Quan kalian dapat 3 senjata kalau target selesai semua. Langsung kill aja ya. Paling banyak langsung kill 3 orang ya. Oke, langsung kill boleh. Langsung lompat. Lah, miss aku. Ini keadaan dalam hal diserang ini. Oh, nggak bisa cuy. Olah keklik, nggak apalah ya. Ini aja belum tentu menang kok. Langsung kita ke tempat musuh ya. Oh ini Cao-Cao maju cuy, merepotkan ini. Dapat red hair sulit sih. Dapat kuda raja itu 1:50 ya. Dapat red hair itu lebih kecil lagi cuy. Tapi termasuk map terbaik untuk farming kuda langka. Kalau kalian punya kuda putih dipakai ya pak, kuda raja putih. Musuhku belum terisi ternyata. Mana ini si Sun Quan, mana ini, kita tarik dulu. Ini dia. Anjir. Kill miss kak, miss semua pak. Ini Gerunda yo. Oh no. Ada salah kuda aku.
了いたします。Saya miss beberapa hit ya untuk kill Sun Quan, Pak. Disuruh kill Sun Quan sulit, coy. Soalnya senjata aku belum maksimal ya. Harusnya bisa, coy. Cari atau ngumpulin senjata itu emang sulit, Pak. Kalau hitmu kena semua itu mati pasti. Gagal ya, emang gagal. Udah benar ya. Skinnya jangan di skip, Bang. Yoi. Ya iya. Kalau ngikutin story ini, story-nya repot sekali, cuy. Atau ngikutin clear semua musuh kan sulit. Santai, kita langsung kalau pindah tempat. Kita harus menahan musuh ya sampai reinforcement datang ya. Akhirnya yang datengin itu siapa sih yang nyelamatin ini? Aku lupa. Itu pengawalnya Donsu siapa? Donsu siapa, cuy? Dongzuo. Ini anak buahnya Dongzuo dulu. Sama anak buahnya Lubu ya. Terus akhirnya ikut. Mitaka, uchi ni hikikomi kurau. Kono gappi shinjō wa masuo no shiro yo. Oke, let's go. Moromi yori tenden. Teki no zōen ga kono gappi shinjō ni mukatte imasu. Desugita yō da na. Senryō no yakara ni make wa sen. Lompat langsung. Jadi assassin ya, Pak. Di saat di sejarah ya, di saat ini Zhang Liao tua sih. Sangat tua, cuy. Hitori da yo. Cara fokus ya, Pak. Biar enggak lari ini Sun Quan. Ayo. No, belum mati. No, di musuh, cok. Why? Why satu hit lagi, cuy. Di musuh malahan, cuy. Kok di musuh, Pak? Di musuh anjir, kurang satu hit, Pak. Ki. Tiba-tiba musuh anjir, kaget aku. Enggak bisa lari ya, aku. Satu hit lagi, Pak. Wah, oh, ini battle fighting. Bisa. Kita harus siap-siap kuda aja ini. Kita main sabar lah. Langsung kuda lah. Chaos ya bener. Ya emang chaos, Pak. Kita no easy club ini. Udah end game ini, Pak. Seru, Pak. Silakan main, Pak. Kalau pengen main seru, kalian main ngikutin story. Nanti lawan Ling Tong, lawan Ganning. Pusing kau. Ini kita mau langsung kill Sun Quan, Pak. Ya, kayak sebelah, Bang. Aduh, jangan nyindir-nyindir sebelah, Pak. Gak apa-apa, main easy gak apa-apa. Wala-wala, aku aja main easy kok. Ini tidak dilihat ya. Aku main easy terus nanti levelnya udah 50 baru main chaos, Pak. Aku, Pak. Jadi harap maklum. Banyak yang doa. Random bos untuk cari kuda, bos. Jadi kalian nggak bisa nentuin dapat kuda apa, bos. Yang penting kalian ya
farming di tempat yang sama yang paling kalian suka di mana? Aku saranin sih di Guandu ya. Guandu terbaik sih. Karena cepat. Sambil santai, kalau main di HP sambil santai. Tapi player 2 penting sih, kalian harus main 2 player sih. Turun pak. Tapi nggak turun nggak apa-apa sih. Malah hilang seperempat sih. Ayo di atas kuda aja pak. Orang di atas kuda anjir. Mana ini musuhnya tadi? Anjir, musuhnya juga. Langsung. Kita dapat 10 detik. 10 detik musuh, pak. Menang ini, pak. Ayo. Ayo. Yos. Ini versi PS3 atau PS2? Di screen ada cuy. Biar nggak ada yang tanya, aku taruh screen. Let's go. Itu cara kalian farming senjata kayak gini. Walaupun tidak semudah itu ya. Saya saranin kamu pakai karakter yang senjatanya udah bagus. Waduh kok malah nge-crash cuy. Kok nge-crash. Gue lama aku save lagi. Lo kok nge-crash anjir. Dua kali nge-crash lo. Gabis. Aduh, kok nge-freeze. Ini ke-pause atau gimana sih? Kayaknya ke-pause ya. Enggak ada, cuy. Nge-crash, Pak. Ya. Ya. Santai, kita bisa ngulang kok. Santai, pak. Walang kok, please. Aduh. Mantap. Game apa ini? Ya, kita ngulang lagi, cuy. Menang nggak direstui, pak. Nge-freeze, pak. Aku dua kali loh ini, nge-freeze. Satu kemarin juga hampir menang juga nge-freeze, pak. Gambis ini. Ya, di anu ini. Dijailin ini. Dijailin game. Ya. Tapi nggak apa-apa. Ini harusnya gampang kok. Yang penting fokus. Kena hit semua mati kok. Santai aja. Bangke. Kalau ini menang, nanti kita apa voting untuk karakter selanjutnya yang ditamatin siapa cuy. Jadi siap-siap lah. Jadi jangan ada yang minta freeze ya. Atau mati. Kita bisa voting habis ini. Polling lagi ya. Karakter apa aja yang bisa dimainin next stream. Karena tinggal berapa ya? Ini udah 25% ini selesai ini sih. Gak ting, lebih ting. Baru tamat 5 kok. Santai. Bisa ini. Kita percepat lah. Kita harus gerak-gerak ya. Kita skip, kita udah lihat tadi. Kita ngisi musuh. Kita tadi udah the best loh itu. Dapat musuh infinity selama 10 detik lah. Mantap itu cuy. Kita lihat ini. Bacanya mana pak? Bacanya mana anjir? Rajanya mana oh ini?
Minggir kau. Yes. Asyik dulu cuy. Nanti nge-freeze tiba-tiba. Death state. Death state. Semoga tidak nge-freeze ya. Oke, enggak nge-freeze. Menang. Let's go, baby. Mestiku mati, Pak. Oh, belum ngeklik. Wah, ada senjata tambahan. No! Senjata tambahan, luput. Ngecek kalau dapat senjata tambahan. Ini seperti itu, ya. 84 flash tidak butuh. 96 flash. Oke, this is good. This is so good. Tumpuk ya. 88. Oke, okay, oke. Okay. Jangan-jangan yang tinggal satu tadi 100 itu. Tamat sudah saudara-saudara. Jadi next stream kita bisa main apa ini? Silahkan kalian voting ya. Hero apa terakhir untuk besok, kalau enggak ya bisa aku ganti game. Capek aku ini. Next matchup. Tulis Pak, next hero apa yang harus diselesaikan ya. Matchup boleh, matchup bisa. Tinggal berapa? 14 orang ini ya, udah malam ya masalahnya. All stream juga terlalu lama sih. Wah, ngantuk aku. Matchup chaos, ya? Yeah? Matchup pasti chaos lah. Ini macau 2 ya. Jadi ini untuk yang ketinggalan bisa dilihat di YouTube ya, karena pasti ku upload ya. Ini seharusnya si Xiao Yuan udah mati sih. Sorry aslinya ya. Oke, macau Bang, macau. Oke, macau ya. Jadi auto win macau ya. Jadi sebenarnya macau sendiri udah tamat ya. Karena awal-awal aku main semua normal ya. Ini normal. Terus setelah itu aku males, aku ngerjain yang easy semua. Semua udah selesai musuhnya easy, terus akhirnya ya levelnya udah 50, kita langsung main chaos semua ya. Ini dia Macau ya, salah satu yang pertama kali kita selesaikan. 5 malah. Jadi next kita main Machow. Jering. Chaos Numbers. Waduh malah Yu Ying. Ah, Yu Ying sulit cuy. Dan ini cuy. Ini paling banyak si Machow ini cuy. Yang milih udah 4 orang ini Machow cuy. 3 orang cuy. Senjatanya aku cek dulu Macau, kalau belum aku farming senjata. Zoyun sih, aku pingin main Zoyun Pak. Bang, semua karakter ada musuhnya nggak? Nggak ada. Nggak semua Pak, cuma beberapa doang. Weapon Macau itu punya 91, not bad. 87, oke. 99, oke. 99 flash, oke. Oke, okay, this is will be fun everybody. Pakai red hair Bang. Boleh red hair, aku punya red hair Pak. Baru aja dapat kemarin ya. Kalian bisa tonton videonya di postingan YouTubeku tadi siang. Cara mendapatkan red hair ya. Ini dia red hair ya. Ding ding. Beneran ternyata red hair itu 500 semua Pak. Statnya cuy. Ada di TikTok semua bejir. Emang di TikTok semua nonton di TikTok karena lebih besar Pak. Di YouTube kan versi horizontal metanya cuy. Efek paling bagus pastinya adalah flash. Ini Zoyun aku punya yang 100 btw. Oh ini 100. Dan rata-rata yang 100 itu pasti merah ya. Kalau sampai warna hijau itu 100 itu kemungkinan nge-cheat ya. Biasanya ini 90
90-an lah, di bawah 95 biasanya untuk hijau. Kalau yang ini di bawah 93-an lah. Ini sulit untuk nyari yang tinggi, Pak. Kemungkinannya bisa tapi sulit. Paling bagus menurutku malah ini sih. Perbedaannya cuma apa ya? Ini power pasti, damage-nya lebih tinggi. Dan kalian kalau tabrakan senjata itu menang biasanya. Kalau ini bisa ngisi rainbow cepet ya, rainbow-nya. Terus yang satunya itu ini attack speed-nya tinggi. Jadi kalian kalau pakai karakter kayak Yan Wei, Xiao Dun yang slow-slow Wallace enggak jelas, yang sulit pakai, itu silahkan pakai yang biru kalau bisa. Merah juga enggak apa-apa sih. Ini sepunyamu lah ya. Terserah sih. Yang penting powernya tinggi ya. Iya, buat tadi TikTok sih. Eh, senjatanya Zoyun. Padahal aku pengen main Zoyun loh. Jadi next macau ya. Aku pengen ini pakai 99 flash ya, mantap ini. Mantap ini coy. Walaupun aku lebih suka yang ini. Ini sulit nyari yang 90-an, Pak. Biru itu sulit. Attack speed tinggi tuh, enak banget. Spill kuda, Bang. Kuda itu ya kayak tadi lah. Ini kuda Liu Bei, aku punya dua ya. Kalau bisa kalian punya sebanyak-banyaknya ya. Dan skillnya kalau bisa itu fan saddle, fan weapon, musuh spirit buat farming. Ini bagus ini. Aku farming dapetin ini kuda lubu pakai double kuda putih, Pak. Karena punya skill bisa lebih mudah mendapatkan senjata bagus dan juga kuda bagus. Ini penting ini buat nyari kuda lubu cuy. Kuda putih ini penting ini. Dan berhasil kemarin ya. Di videonya di YouTube sebagai bukti ya. Kalau yang lain-lain ini warna-warna yang lain ini lebih mudah ini. Pasti kalian pernah dapat lah yang coklat-coklat ini pasti sering. Ini yang gagal ya. Kuda raja namun gagal jadi raja ya. Itu kuda hitam nyarinya sulit kali ini. Startnya jelek karena di leveling nggak jadi kuda raja, jadi aku riset terus. Riset sampai berhasil salah satu 500 ya, karena nggak nyampe 500 ini sebelumnya cuy. YouTube namanya apa, Bang? Sama kayak di TikTok, cari aja langsung ketemu. Kalau nggak kalian cek di bio, di situ ada link, ada sosial media YouTube, di situ diklik lah. Itu kuda putih dapatnya gimana, Bang, biar dapat kuda lubu? Tutorialnya sebenarnya sama semua sih, untuk cari kuda itu semua sama. BTW, mapnya sama, aku semua kuda itu dapat di tempat yang sama ya, yaitu Guandu. Cao-cao Force atau Elliot Force. Main easy. Ya, yang penting kalian pakai karakter yang punya ability khusus untuk farming senjata dan kuda ya, itu Lady apa ya? Lady Luke. Gitu, Pak. Itu terbaik sih. Ini skill yang terbaik buat farming kuda itu ini. Lady Luck. Kalau bisa kalian main 2 orang. Kalau bisa main 2 orang biar dapatnya makin banyak ya. Aku pernah baca itu persentase untuk dapat kuda raja itu 1 banding 50. Jadi 50 kali kalian nyoba di map ini, kemungkinan dapat 1 kuda raja. Tapi kuda rajanya random ya. Bisa aja kudanya lubu, bisa aja kudanya. Kalau beruntung langsung dapat kuda lubu, kalau beruntung langsung dapat kuda yang berwarna lain, hitam atau putih. Tapi paling sering coklat. Sering coklat di sini. Jadi untung-untungan ya, Pak. Enggak cuma Liu Bei BTW yang bisa buat farming kuda ya, banyak. Cari aja ya. Cari di skill luck, Itu semua dijelasin di kontenku BTW semuanya. Dan contohnya ya Yuan Shao ya, Yuan Shao, Guan Ping, Denji, Xiao Qiao, itu punya semua. Iya, 50 kali main di map ini kemungkinan dapat 1 banding 50. Jadi aku main kemarin untung 19 menit langsung dapat ya. Untuk yang kuda hitam kalian bisa lihat 2 jam aku nyari kuda cok sambil nonton YouTube.
2 jam. Kamu nonton yang versi kuda itemnya Cao Cao. Aku juga upload di situ. Kalau kuda putih itu aku nggak record sih. Gitu. Silahkan dicek biar lengkapnya di YouTube sih. Terus kalian kalau upgrade kuda jangan lupa pakai karakter yang punya kemampuan meningkatkan skill kuda, yaitu horseman kayak Guan Yu, Lu Bu. Aku biasanya pakai Lu Bu ya. Terus Zhang Liao. Ini bagus buat naikin kuda. Sun Quan. Ini bagus buat naikin kuda juga. Ma Chao juga. Gitu. Jadi tuh untuk stream kali ini saya capek. Jadi next stream kita namatin Ma Chao Chaos ya. Next stream. Besok ada apa sih? Kamis ya. Berarti ya sore lagi sih aku main. Habis maghrib. Gitu. Thank you ya, Minasan. Oh, udah capek, udah malam. Kalau Jumat kemungkinan aku bisa pagi, kalau enggak ya Sabtu. Lihat kuda lubang. Udah kan tadi, coy. Kamu telat ya. Aku mau end ini. Ya aku pamer aja sekalian ya. Ya, ini. Ini gagal ini kuda rajaku yang gagal naik ya. Karena speednya sendiri enggak sampai 85 itu, 485. Kalau 485 itu udah jadi kuda raja ya. Semakin banyak di kill di kuda, semakin banyak XP ke skillnya, kah bang? Enggak, itu kan XP itu tiap 1000. 1000 kan naik level kan. Jadi kamu tiap main itu maksimal ya 1000 doang, 1000 XP. Jadi kalau enggak salah 50 kali berapa biar 1000 cuy? 200. Berarti satu kali kill 200 XP untuk 220 XP untuk kudamu. Berarti kalian harus kill 50 itu untuk naikin 1000 XP ya. Makanya aku selalu kill 50 kan untuk leveling kan. Gunanya itu, dan itu cap, enggak bisa nambah lagi itu. Cap udah full 1000. Paling enggak ya kelebihan 200 atau biasa itu. Lihat aja sendirilah. Wah ini sulitnya, tapi akhirnya dapat juga ya. Jadi bocil-bocil kuda lubu mana bang, kuda lubu mana bang, sudah terjawab ya akhirnya. Intinya di YouTube kalau kalian ingin lihat caranya, semua sama kok, semua di Guandu semua. Jadi yang bilang kalau ganti-ganti map itu bikin sulit ya, mempersulit dirimu lah. Guandu adalah the best. Tinggal kira aja, gagal ulang lagi sambil ngapain kayak. Nanti ya dapet lah, santai aja. Yang penting kalian jangan lupa meningkatkan kemungkinan dengan kuda putih. Kalau kalian punya kuda putih 2, yang penting fan saddle ini harus punya fan saddle. Kalian naik kuda putih nggak ada fan saddle-nya percuma cuy. Itu harus punya kuda putih, makanya aku punya 2 cuy. Benarnya punya 3, satunya jelek, aku hapus. Nggak punya fan saddle kalau nggak salah. Gitu, jadi itu untuk stream kali ini. Cukup sukses ya, karena Zhang Liao berhasil dalam satu kali stream langsung selesai Chaos. Next stream kita main Ma Chao ya. Entah besok aku main game ini atau enggak, kemungkinan ya main game ini sih. Atau enggak ganti game lain, PS2 lain ya, yang pengen ku tamatin. Karena main Dynasty Warrior terus pusing walaku. Oh ini dah Chaos selesai kan. Lanjut Ma Chao next time. Thank you. Goodbye, selamat istirahat, Pak. Saya mau tidur.